Selamat malam, ketemu lagi ya sama saya Feni Ipung di channelnya saya, channel YouTube-nya saya Feni Ipung. Oke guys, malam hari ini saya lagi ada kedatangan tamu kita di sini. Oh ya, sebelum kita ngobrol sama tamu saya, jangan lupa like, subscribe, dan biasa ini ada lagi rame di sini guys. Jangan lupa ya guys, selalu dukung channelnya saya Feni Ipung, like, subscribe, share ke semua teman-teman, dan jangan lupa kasih di situ ada loncengnya tinggi gitu ya, biar kalian tahu ntar kalau saya bikin video apa, kalian tahu guys. Oke, malam hari ini saya lagi ngobrol bareng instruktur juga. Jangan lupa ya instruktur siapa. Oke, kita kenalan dulu. Hai, selamat malam. Hai guys. Malam. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita nyantai-nyantai. Nih lagi sekarang lagi makan ini juga deh, sosis. Ada aneka es. Nah, oke. Okay. Sambil santai. Sekarang saya mau nanya-nanya sedikit tentang mbaknya instruktur ini. Kalian pasti ada yang sudah kenal kan, dan ada juga yang belum kenal. Oke, malam hari ini saya mau nanya-nanya tentang beliaunya, mau ngorek-ngorek sedikit. Kayaknya dia juga mau ada, sebenarnya sudah ada usaha baru guys. Dan gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ngobrol-ngobrol banyak, karena di samping saya yang sebelah sana ada orang yang suka iseng. Oke guys, no kan iseng. Halo mbak, sama dulu semuanya, sama channelnya saya. Halo semuanya, nama saya Pipin. Ini ada saya Pipin, saya ada sanggar senam di lokasinya di Sawah Ratap. Sawah Ratap, Gedangan, Sidoarjo. Untuk kelasnya cuma ada kelas aerobik BL sama yoga, dan instrukturnya yang cantik ini. Instruktur terkenal papan atas pokoknya. Oke, malam hari ini kita lagi ngobrol sama Mbak Pipin ya. Mbak Pipinnya punya sanggar senam di Sidoarjo di Sawah Ratap. Kebetulan sanggarnya namanya Sanggar Krista kalau nggak salah ya. Selain beliaunya ini punya sanggar senam guys, dia juga punya bisnis kuliner. Ada warkop, ada apa aja mbak? Rujak cingur, nah, ada gado-gado, ada aneka es. Kalau siang full anekanya es penuh. Berhubung ini sudah malam, jadi sisa. Tinggal sisa-sisa. Ada sosis bakar. Lumayan. Habis senam kita makan kuliner, jadi nggak kurus-kurus ya, biar memangnya awet di sini. Oke. Sekarang saya mau nanya sama Mbak Pipinnya. Iya. Mbak Pipin dulu awal-awalnya jadi instruktur senam itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010. Dan waktu itu berat badan saya 80 kilo. Wow. Keren. 80 kilo. Sekarang berapa sekarang? Sekarang tinggal ya 60 sekian lah. Keren kan? Ngenes. Tapi nggak pakai diet kan, Mbak? Oh, no diet. Keren loh. Tapi pola makannya dijaga. Oke, prestasi apa aja Mbak Pipin yang sudah diraih dari mulai tahun 2010 ya? 2010? Nah, 2010 sampai sekarang 2019. Berarti sudah 9 tahun, guys. Iya. Jadi instruktur. Prestasi apa aja yang udah diraih? Ayo kasih tunjuk ke teman-teman semua. Prestasi sih, saya sering lombanya lomba senam paket sih. Bukan aerobik, senam-senam paket, lomba-lomba ke Jakarta, ada poco-poco. Setiap tahun kita lomba ke Jakarta. Terus 3 bulan ini sudah 3 kali bulan 9 Jakarta lomba meraih bintang, dan alhamdulillah Jawa Timur meraih juara 1. Wow, keren Jawa Timur berkat beliaunya. Oh, berkat semua teman-teman. Sama teman-teman lainnya ya, nanti next ya. Kapan-kapan teman-teman lainnya juga saya undang ke channel itu saya. Bulan 10 ada lomba pucu-pucu lagi, pucu-pucu di UWR, dan mendapat juara 3 di Jakarta. Terus? Bulan 11 ada lomba di Samarinda. Kita keluar 2 senam SKI dan senam pucu-pucu di WR, dapat medali emas semua alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dulu. Mbaknya yang di situ tepuk tangannya mana? Hai. Ini penampakannya. Atara. Ini lola kan. Sekarang malam Minggu lagi ngumpul semuanya guys, instruktur ini. Guys.
Selamat datang. Halo juga guys. Mbak Memes. Halo guys. Oh ya guys, saya juga ini mau nyapa Mbak Imenya. Mbak Imenya itu instruktur dari mana Mbak Ime? Dari Krian. Nah, itu dari Krian. Siapa yang dari Krian? Siapa dulu ini instrukturnya Mbak Ime? Hai, saya dari Krian. Jangan lupa member-memberku Sebalong Bendok, Krian dan sekitarnya Mojokerto. Mbak Ime ada di sini. Ya suruh subscribe toh. Subscribe ya. Subscribe dan jangan lupa like. Live langsung. Tutul, jangan titik ya, tutul ya. Tutul lonceng, lonceng. Oke, okay, ya. Saya ngobrol lagi ya. Kita lanjut ke Mbak Pipinnya dulu. Terus gini Mbak, biasanya kan kita ini instruktur pas waktu mau ngajar, apa pas kita pulang dari ngajar, suka dukanya itu apa ya? Sukanya dulu. Sukanya kita dapat singat, dapat sehat, terus dan dapat uang. Dukanya capek di jalan macet. Terus udah itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Wow. Ada yang lebih terkesan nggak? Ada yang kesan. Paling kesan. Yang paling berkesan pas waktu mau berangkat ngajar kayak apa ya, misalkan wah kita ini sudah hujan kehujanan nah, sampai sana terus ternyata banjir ternyata nggak jadi senam, di cancel terus ternyata kita nggak dapat uang. Nah wah, itu kasihan ya. Ya itu namanya magabut Bu. Ya kalau magabut kan dapat duit, kalau ini enggak loh, cuma dapat maaf ya Mbak, soalnya tempatnya banjir. Jadi kita liburkan, jadi nggak ada senam, pulang dengan tangan kosong, nggak ada peduli. Tapi kita asal ikhlas lah, ya, ya kan? Bersyukur ya. Tapi kita bersyukur. Pasti nanti kita dapat gantinya guys. Amin. Okay? Terus dukanya udah itu ya, sukanya juga udah. Udah. Terus sekarang gini, saya mau nanya, awal-awalnya jadi instruktur senam, kita kan pasti punya sepatu ya, sepatu yang buat kita itu paling berharga, yang awalnya kita jadi instruktur. Itu sepatunya kita, saya mau nanya harganya guys. Harga. Pastikan gak kayak sekarang yang harganya sudah di atas citi-citi itu. Awal-awalnya, harganya berapa udah? Aduh, harga dulu berapa ya? Masih sekitar 300 itu. Waduh, sangat mahal. Perasaan kita 250 deh. Iya, itu yang ori. Dan saya kebetulan sepatu tidak pernah beli karena selalu dapat jatah sepatu. Oh, makasih loh yang udah ngasih jatah sepatu buat dia. Dapat jatah sepatu, dapat jaket, baju kontingen. Keren. Jarang beli. Keren. Terus kemarin kayaknya lagi juara ya kan, untuk itu juara. Pasti dapat hadiah banyak. Alhamdulillah. Wah, keren. 8 jeti Bu. Terus kalau misalkan gini Mbak, ada suatu instansi, kira-kira kayak misalkan panggil Mbak Pipin untuk hari ini itu pasti bisa kan? Bisa, dan kita harganya sangat-sangat murah. Bersahabat. Oke guys, bagi siapapun yang pengen panggil instruktur ini, teman saya yang sebelah kanan dan kanannya lagi, kalau pengen panggil ke tempatnya, di kantornya, apa di kampungnya, apa di perumahannya, silakan nanti DM saya atau WA ke saya. Pasti nanti saya kasih alamatnya beliau. Alamat jadi bawa. Belum ada. Itu ya. Oh ya, saya mau nanya lagi nih. Saya terlalu banyak nanya-nanya ya. Ada bayaran lagi? Kayaknya belum. Mulanya Bu aja dewani. Oke Mbak Pipin, itu ya bisnisnya sekarang kayaknya lagi ada minuman buah-buah. Ntar saya kasih tunjuk. Kalau teman-teman pengen main kesini monggo, alamatnya nanti saya WA ya, DM ke saya, ntar saya kasih tahu. Kalau saya kasih tahu di sini nanti didatengin malah nggak beli es, malah kenalan sama teman saya nanti buah ini. Oh, bahaya nanti saya dimarahin sama yang di sebelah sana nanti. Oke guys, itu dulu ngobrol-ngobrolnya saya sama Mbak Pipin sama Mbak Ime juga. Malam minggu hari ini saya ditemenin mereka berdua sambil makan sosis, sambil minum capcin dan es kopior juga. Gratis loh. Ini gratis loh, gratis. Dan kalau buat teman-teman pengen main ke sanggar senamnya Mbak Pipin monggo. Di sanggar senam Kristal, ntar WA saya alamatnya saya kasih. Nanti, yang mau gabung ke sini silakan. Cari sehat, cari keringat. DM. Cari teman. Boleh, nanti DM ke saya, ntar saya kasih tahu alamatnya atau WA ke saya.
Pasti kalian sudah tahu semua nomor WA-nya saya kan. Oke, itu dulu malam minggunya kita bersama dua instruktur. Saya papan penggilingan, papan atas ini. Papan lagi yang ini. Ntar saya ada juga buat dia ngobrol-ngobrol sama instruktur Krian ini ntar. Pasti saya bikin nanti. Oke, untuk sementara itu dulu ngobrolnya malam minggu kita lagi di sini. Jangan lupa selalu dukung channelnya saya di YouTube. Namanya Feni Ipung. Kasih like, subscribe, dan tekan tuh apa? Lonceng. Gitu. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya. Oke, guys. Sampai di sini dulu ngobrolnya kita bersama instruktur Mbak Pipin. Mbak Ime. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.